Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tiga weton emas menurut Primbon Jawa. Weton emas adalah weton yang akan selalu mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Dan berikut ini adalah tiga weton emas yang menurut perhitungan Jawa. Weton emas menurut Primbon Jawa, yang pertama adalah weton Minggu Wage. Menurut Primbon Jawa, weton Minggu Wage ini memiliki jumlah neptu yang diambil dari hari Minggu 5 dan pasaran Wage 4. Jadi, jumlah weton Minggu Wage ini adalah 9. Weton Minggu Wage ini disebut dengan weton emas karena memiliki keberuntungan dan rezekinya yang cukup bagus. Orang yang mempunyai budi pekerti yang tinggi dan juga bisa mengayomi, sehingga orang yang punya weton Minggu Wage ini akan dihormati banyak orang. Pemilik weton Minggu Wage ini memiliki taraf hidup yang bagus karena mempunyai banyak keberuntungan. Weton Minggu Wage ini disebut dengan weton emas karena mereka akan menemukan keberuntungan dan akan sukses. Begitu juga akan berlimpah rezekinya. Dan kemudian weton emas yang kedua adalah weton Rabu Pahing. Menurut Primbon Jawa, weton Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16 yang diambil dari hari Rabu 7 dan pasaran Pahing 9. Weton Rabu Pahing ini disebut dengan weton emas karena rezekinya akan selalu mengalir sepanjang masa. Weton Rabu Pahing ini akan memiliki banyak keberuntungan, sehingga usaha dan bisnisnya akan sukses dan rezekinya akan selalu lancar. Dan kemudian weton emas yang ketiga adalah weton Kamis Kliwon. Menurut Primbon Jawa, weton Kamis Kliwon mempunyai jumlah neptu 16 yang diambil dari hari Kamis 8 dan pasaran Kliwon juga 8. Weton Kamis Kliwon ini orangnya sangat dihormati dan sangat disegani oleh orang karena orangnya memiliki sifat baik dan memiliki jiwa penolong. Weton Kamis Kliwon ini disebut dengan weton emas karena akan memiliki keberuntungan dan berlimpah rezeki dan juga akan mendapatkan kesuksesan. Demikianlah tadi sedikit ulasan mengenai tiga weton emas versi Primbon Jawa. Semoga dapat memberikan manfaat dan bersyukurlah bagi Anda yang termasuk dalam ketiga weton tersebut tadi. Tapi janganlah lupa berdoa dan tidak sombong karena semua yang akan terjadi akan tetap kembali pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan bagi weton Anda yang tidak termasuk dalam weton emas tadi, janganlah berkecil hati. Banyak-banyaklah berdoa dan meminta limpahan rezeki kepada Sang Pencipta, karena sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tak lupa, kami juga doakan agar Anda semua mendapat limpahan rezeki dan selalu diberikan keberuntungan. Amin ya Rabbal Alamin.